Pemirsa lupa mengunci stang sepeda motornya, seorang anak indekos di Deli Serdang, Sumatera Utara harus kehilangan motor. Aksi pencurian ini terekam CCTV dan terjadi saat kondisi hujan. Inilah rekaman CCTV, detik-detik seorang pencuri sepeda motor melancarkan aksinya. Pelaku beraksi di salah satu tempat indekos yang berada di Jalan Treves Area, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pelaku sudah mengintai dan langsung beraksi saat korban baru saja pulang. Aksi pelaku pun berjalan mulus karena korban juga tidak mengunci stang sepeda motornya. Dengan santai, pelaku yang tidak memakai alas kaki ini langsung mendorong sepeda motor dan membawanya kabur. Tahu bahwa ini nggak diengsel, Bang. Terus dibuka pelan-pelan, mungkin dia bukanya pelan-pelan gitu sambil diangkat biar gerbangnya tidak terdengar gitu kan, Bang. Habis itu dia nengok ada kereta terparkir. Ya udah, diambil nyala kereta itu. Korban yang sudah membuat laporan ke Polsek Percut Seituan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.